Halo Sobat Trenders, jumpa lagi dengan channel Master Trending. Oh iya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel. Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini ya. Ustadz Riza pastikan Selin Evangelista belum sah jadi mualaf. Dikutip dari insertlife.com. Selin Evangelista membuat heboh publik karena dikabarkan menjadi mualaf. Hal itu semakin menjadi sorotan usai Selin dan Stephen William mengikuti pengajian bersama Ustadz Riza Muhammad. Ustadz Riza pun mengaku sudah mengenal Selin sejak 2 tahun lalu. Bahkan Ustadz masih ingat betul bahwa Selin kerap membagikan makanan untuk buka puasa dan sahur meski bukan seorang muslim. Kalau Selin itu udah 2 tahun lalu saya mengenalnya dan dia adalah sosok yang sangat baik. Sosialnya tinggi karena sering bantu anak yatim, ada di aksi sosial, ke panti asuhan, kasih makan buat buka puasa dan sahur. Padahal dia kan bukan muslim ya, cuman saya anggap kebaikannya luar biasa, kata Ustadz. Pertemuan Ustadz Riza dan Selin terjadi dalam pengajian sebuah komunitas. Kala itu Ustadz Riza kaget ketika melihat Selin hadir di sana dan mengenakan hijab syar'i. Pertemuan pertama kali itu pas Ramadan 2 tahun lalu, jadi saya ditelepon untuk hadir di acara komunitas. Ternyata di situ ada Selin. Dan yang bikin saya benar-benar kaget yaitu hijabnya syar'i. Saya bilang sama istri, "Selin sudah hijab syar'i ya?" "Iya," ungkap Ustadz Riza. Penampilan Selin yang berhijab syar'i itu ternyata mengundang rasa penasaran Ustadz Riza. Selin pun ditanyai soal alasan mengenakan hijab. Saya tanya sama Selin, kenapa berhijab? Dia nyaman aja ketika menutup aurat dan tidak risih, karena kalau terbuka itu suka dipandang orang. Jadi ketika menutup aurat itu enak aja, jadi pandangan di orang itu nggak terlalu vulgar, kata Ustadz Riza. Ustadz Riza berujar bahwa Selin semakin fokus memperdalam ajaran agama Islam. Meski begitu, Ustadz Riza memastikan bahwa Selin belum sah menjadi mualaf. Setelah itu saya pikir akan selesai di situ saja, tapi nggak terus berlanjut. Selin sering telepon nanya soal agama. Memang ada pertanyaan muslim kah? Belum, dia masih di agama yang pertama, tutup Ustadz Riza.